politik melawai. Presiden Joko Widodo menanggapi soal menteri di kabinetnya yang kembali dipilih Prabowo Subianto sebagai calon menteri di kabinet mendatang. Jokowi menilai hal tersebut sudah melalui pertimbangan matang. Presiden menilai 16 menterinya yang dipanggil Prabowo untuk kembali jadi calon menteri tentu sudah melalui pertimbangan matang. Jokowi menyebut Prabowo telah melakukan seleksi dan tentunya berinteraksi dengan menteri tersebut selama 5 tahun dalam kabinet. Jokowi juga menegaskan itu yang namanya keberlanjutan. Mengenai kurang lebih berapa 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para menteri selama 5 tahun. Dan memang hampir tim ekonomi yang ada memang, yaitu yang namanya keberlanjutan.